Oke, sudah pukul 6. Alarm, kamar mandi, kopi, dan kantor. Kamu menjawab surel, mengoperasikan program, menulis, mengembangkan konsep, mendesain, menelepon. Akhirnya, makan siang. Memangnya ada waktu? Tidak, makan siangnya harus ditunda lagi. Deadline laporan semakin mepet. Sepulang dari kantor, hari sudah gelap. Saatnya tidur, badan sudah lelah. Kamu pun mulai terlelap dan alarm berdering lagi. Oh, bekerja sudah menjadi keseharian kita. 1/3 dari hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Bagi sebagian orang, angkanya bisa saja lebih tinggi. Lembur, bekerja sampai larut, membatalkan rencana akhir pekan dengan teman, dan lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Yah, pekerjaan telah menyita pikiranmu, hari liburmu, bahkan liburanmu. Tapi bagaimana jika semua itu lenyap? Bagaimana jika suatu hari semua pekerjaan hilang? Kamu tidak akan terbangun oleh dering alarm karena bangun pagimu terasa segar setelah istirahat cukup. Cuaca di luar begitu indah. Kamu bisa bersantai karena tidak ada yang perlu dilakukan, kecuali menyantap sarapan mengenyangkan. Cuaca hari ini cerah, kamu pun bisa bersepeda keliling kota. Orang-orang di sekitarmu terlihat ceria dan ramah, burung-burung berkicau riang. Oh, indahnya hidup. Kamu mengayuh sepedamu menuju taman, duduk di rerumputan, lalu menelepon ibumu. Obrolanmu sampai berjam-jam karena waktumu sangat luang. Tentu saja, kamu akan segera mengunjunginya. Akhirnya, kamu menutup telepon, lalu pulang. Setibanya di rumah, kamu mengundang teman-temanmu. Sudah berbulan-bulan kamu tidak berjumpa dengan Nunung, Silvi, dan Bambang. Tentu saja mereka segera datang karena sedang tidak sibuk. Acara kumpul-kumpul terasa berbeda dari biasanya. Mereka semua tidak perlu pulang cepat dengan alasan besok pagi harus bekerja. Bahkan seisi kota merayakan kebebasan baru ini. Jalanan begitu ramai dan semarak. Keseruan berlanjut sampai larut malam. Tapi kemudian, kenyataannya tidak seindah itu. Kamu bangun, dan saat membuka media sosial tidak ada internet maupun sinyal. Tidak masalah, pikirmu. Kamu menuju kamar mandi, tapi tidak ada air. Tak apa-apa, bisa pakai lebih banyak deodoran dan minyak wangi. Kamu ingin membuat kopi dan sarapan, tapi semua peralatan dapurmu tidak berfungsi. Tidak ada listrik dan juga gas. Oke, tak perlu minum kopi, tidurku sudah cukup. Pekerjaan telah membuat semuanya berjalan dalam sistem. Tanpa adanya pegawai listrik dan air, kenyamanan itu sirna. Dari sinilah semuanya akan semakin sulit. Kamu lapar, tapi lemari dapurmu hampir kosong. Jadi, kamu pergi ke toaster butter dekat untuk membeli makanan kemasan. Tapi, siapa yang akan melayani? Bagaimana cara membayarnya? Uang sudah tidak ada nilainya. Tidak ada kasir ataupun satpam. Berbelanja menjadi sulit karena para pembeli harus melayani dirinya sendiri. Tapi kamu berhasil mendapatkan sereal dan pizza beku. Sebaiknya ambil air minum juga. Orang-orang sedang menghadapi kesulitan. Mereka sudah lelah dengan liburan panjang dan bingung harus melakukan apa. Mereka mulai mencari pekerjaan apapun yang tersedia. Mau cuci mobil, beres-beres rumah, apapun itu mereka akan melakukannya. Asalkan bisa melewatkan waktu, tapi rasa bosan mereka akan segera berakhir karena mereka harus mencari makan dan mereka akan mencarinya kemanapun. Kamu pulang dan melihat pintu depan rumahmu terbuka. Di dalamnya kosong, tapi rumahmu telah diobrak-abrik. Lemari dapurmu benar-benar kosong, tak bersisa. Begitu juga lemari kecilnya. Kamu pun menelepon polisi. Oh iya, teleponnya tidak berfungsi dan polisi tidak ada yang bertugas. Sebelumnya kamu tidak suka bangun pagi karena tak mau pergi bekerja. Tapi sekarang alasannya lain. Kamu tidak tahu kejadian apa saja yang akan kamu hadapi sepanjang hari. Jadi, kamu berkemas dan pergi ke lahan pertanian milik orang tuamu. Kamu mengayuh sepeda di sepanjang jalan dengan menggendong ransel yang terlalu berat. Perjalanan akan lebih menyenangkan kalau ditempuh dengan mobil. Tapi bensinnya kosong dan SPBU tutup. Tiba-tiba ban depan sepedamu bocor. Begitu kamu berhenti, beberapa orang mengerumunimu. Mereka menawarkan berbagai bantuan. Akan saya ganti ban itu dengan bayaran 2 apel. Rantai sepedanya bermasalah, saya punya oli sebagai barter. Saya punya pompa, ban itu akan terlihat seperti baru. Mereka mengelilingimu seperti zombie. Kamu pun bingung, jadi kamu tinggalkan sepeda itu lalu berlari. Kamu bersembunyi di gang terdekat. Ada orang asing mendekatimu. Tadi saya lihat kejadian itu. Perlu sepeda baru. Ayo barter dengan ransel itu. Mau? Kamu pun mempercayai pria ini, lalu mengikutinya. Setibanya di gudang kosong, kamu terkejut karena banyak sekali orang yang bekerja di dalamnya. Menelepon, mengetik di komputer, seorang wanita sedang menulis rumus di papan tulis.
mereka semua terlihat sedang sibuk bekerja. Bagaimana mungkin? Orang asing itu menjelaskan, disinilah tempat perlindungan terakhir bagi para penggila kerja. Mereka kemari untuk menggantikan kerugian mereka. Tentu saja, setelah krisis global, benar-benar tidak ada pekerjaan. Orang-orang ini pura-pura kerja. Itulah sebabnya layar komputernya mati, telepon tak terpasang di dinding, wanita itu menghapus dan menulis lagi rumus yang baru. Orang asing itu tak punya sepeda untukmu. Dia hanya mantan wiraniaga dan merasa perlu menawarkan sesuatu yang tak bisa kamu tolak. Kamu pun tergoda untuk bergabung dan juga bekerja di sini. Tapi akal sehatmu lebih kuat dan kamu pergi. Masyarakat terlihat menyesuaikan dirinya, tapi butuh waktu lama agar terbiasa. Dunia tanpa pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membeli barang, semuanya hilang. Kota menjadi bau tanpa petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah. Pantas saja, mereka berpindah ke pedesaan dan hidup dari hasil alam, mencoba bersuasembada. Mereka memancing, beternak, menanam buah dan sayur sendiri, seperti kamu dan orang tuamu di lahan pertanian. Dalam hal ekonomi, mereka menggunakan sistem barter barang dan jasa. Terdengar seperti ekonomi yang biasa, tapi bedanya tidak ada uang di dunia ini. Lembaran kertas itu telah menjadi kuno. Mau membeli ikan dari tetangga? Beri sesuatu yang saat itu mereka butuhkan. Mungkin kentang senilai dengan ikan? Butuh bantuan untuk mengurus lahan pertanian atau berburu? Kamu harus menawarkan jasamu juga. Begitu orang-orang mulai terbiasa dengan gaya hidup ini, mereka mencurahkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Seseorang jadi sadar, dia punya bakat menjadi musisi. Ada juga yang menjadi seniman. Konser dan galeri muncul di mana-mana. Seiring waktu, mereka mulai menyediakan pembangkit listrik. Lalu, listrik muncul kembali. Begitu juga suplai air. Kota-kota besar mulai penuh. Mereka mulai bekerja lagi, tapi bukan demi uang, tidak, untuk menggali potensi, demi kesenangan, dan berbagai kemudahan yang biasa dikenal. Ekonomi semakin membaik. Dan seiring berjalannya waktu, sifat alami siapa yang melakukan apa juga bergeser, atau apa yang melakukan apa. Mobil otonom menjadi transportasi, drone mengirim barang lebih cepat daripada manusia. Beres-beres, memasak, mengemas makanan, dan menjual barang, semuanya dilakukan oleh robot. Kecerdasan buatan, menggantikan teller bank, perwakilan layanan pelanggan, ahli TI, bahkan resepsionis hotel. Kamu bahkan bisa membaca cerita yang ditulis oleh AI di internet. Ya, masa depan ini lebih dekat dari perkiraanmu. Jadi, seperti apa kira-kira? Saat bangun di apartemenmu, perutmu bergemuruh karena lapar. Saat berjalan ke dapur, sarapan sudah tersedia untukmu. Rumahmu juga bersih, semua berkat robot. Jadi, apa rencanamu hari ini? Hari yang indah untuk berkumpul bersama teman-teman, bermain video game, menonton acara favorit, pemainnya Android tentunya. Tidak ada manusia yang bekerja di dunia ini karena tidak diperlukan. Robot melakukan segalanya. Tapi, mungkin manusia menjadi terlalu bergantung pada robot? Itulah yang pertama kali terlintas di benakmu saat moped otonommu rusak dan membawamu ke tempat asing jauh keluar kota. Atau mungkin itu bukan kebetulan? Mungkin mopedmu lelah mengantar jemputmu. Bagaimana kalau mopedmu mulai berpikir sendiri? Mungkin suatu hari robot akan tahu manusia tak lagi menguasai dunia. Jadi, apa gunanya melayani mereka? Dunia tanpa pekerjaan yang mengharuskan kita hidup dari hasil alam atau masa depan fiksi ilmiah dengan tenaga kerja dari robot yang akan memberontak? Perlu dipertimbangkan. Hey, untuk seru-seruan saja, sepertinya manusia akan menemukan keseimbangan sempurna antara pekerjaan yang sepenuhnya memuaskan dan otomatisasi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.